Berikan lawan sedikit seperti yang di sana sana korupsi uang tak mending korupsi angka ini tidak. Ya, jangan Anda beranjak, tetap fokuskan pandangan Anda, satukan pandangan mata kita. Sekarang adanya wasit, kita bilang wasit saja. Pemain sedang berada di bench atau di pagu cadangan, tentunya ini merupakan kesempatan partai hidup mati untuk Pastel Budakuni. Di mana di pertandingan kedua ini, jika Pastel Budakuni tidak memenangkan pertandingan, maka usai sudah perjalanan Anda dalam event Baraya Tari kali ini. Dan tentunya ini merupakan pertandingan pertama pembuka untuk tim DGS. Langsung merebut berikanmu bagi protes penonton belum mulai. Tapi pada wes kayak gue lah. Tentunya kami mengajakkan Anda karena pertandingan akan langsung kita mainkan di partai berikutnya. Pertandingan berikutnya merupakan partai yang akan Melodi Polang akan berhadapan dengan Baraya Tani Sari Reja. Melodi Polang tentunya mendatangkan sekuat kait yang akan berhadapan dengan sekuat Samator dulunya. Anda pergi, Anda rugi. Dilipatkan di sana, Anda tidak rugi. Kami yang pergi. Tim Agung Bola kembali kali ini. Udah miliknya aja langsung. Kami kasih bersama Sekian Ketua ini mencoba keberuntungan. Semoga saja ini merupakan di fortunanya untuk Pastel Budakuni. Angkat Safar Alif kali ini membangun serangan dari DGS. Rah, diterima sayang sekali sambil jatuh bangun oleh Safar Alif. Benar-benar kali ini arah bola yang tidak tentu dengan pantulan blok yang kurang sempurna menjadikan poin pembuka 1-0 untuk DGS kali ini. Angkat kali ini keras DGS dari Valdehunya. Dasar ace usulah bola volley yang kali ini Revaldeho. Opposite open spike dari Lavani kali ini. Cermat menjatuhkan bola di luar jangkauan oleh Agung kali ini. Angkat kembali Revaldeho keras arah bola sempat menuju kali ini. Angkat Busa Dian. Oki Damar. Umpan yang kurang sempurna dari seorang Musa Dinar. Paksa kali ini dipaksa oleh seorang Oki Jamal. Berikan bola keluar di belakang pertahanan dari DGS. Kembali kami Revaldeho. Angkat caplut. Keras luar biasa dan pengamatan yang sangat sempurna dari seorang Agung. Bola hanya beberapa saja di belakang atau di baseline pertahanan dari Pastai Budakuni. Timang-timang bola kali ini angkat Dihan. Jumpshot keras Dihan dan pengamatan yang sangat sempurna dari Revaldeho, teman bermain, teman berlatih bersama di Bogor Sugias di sana menjadikan 3 poin kembali. Timang-timang bola kali ini ada Yogi Pratama. Sedangkan yang dipinjamkan dari sekuat Bang Sumsel Babel kali ini Dihan pasti sangat sempurna. Angkat kali ini, angkat kembali kali ini. Gerak tubuh saja mampu diselamatkan kembali membangun serangan dan ada Dihan. Itulah dia keras dari Musa Dihan. Benar-benar tajam menggegar, sayang sekali hanya 2 cm saja Mas Ali di sideline dari PTDG. Angkat kembali kali ini terburu-buru dari saudara Yogi. Terlalu pendek tentunya terikat di dasar kali ini Yosi kali ini timang-timang mencoba keberuntungan Yosi. Angkat Yosi, jatuh Yosi sangat apik di sana. Masih di tengah rangka ada Luis Perote. Itulah dia variasi diselesaikan dengan sempurna. Gerak atraktif dari Putu Randu mengecoh. Jadi kami mempermudah bersama Luis Perote menyelesaikan umpan. Balik kali ini mencoba keberuntungan angkat Alvar Alif. Itulah dia. Benar-benar. Wah, mampu dipatahkan korbannya supaya dari Pastel Budakuni. Jadikan technical team out yang pertama diminta oleh ofisial dari Pastel Budakuni, Bungkian Pastel di sana. Ya, pelit wasit menerangkan Anda setelah masuk ke lapangan pertandingan untuk melanjutkan di set yang kedua kali ini. Di awal-awal set yang kedua kali ini partai hidup mati di Pastel Budakuni. Balik lawan pertandingan kali ini, kita satukan pandangan kita keras kali ini benar-benar. Kali ini Dewi Fortuna berdiri api PT DGS dengan jumpsuitnya seorang Dimas Saputra. Kali ini Dimas kembali keras dan itulah dia. Dua kali seorang Dimas Saputra. Aplaus yang meriah untuk Dimas kali ini, luar biasa. Kembali mencoba keputusan untuk yang ketiga kali ini. Dimang-dimang bola kali ini angkat dan ini Safar 1, 2, dan 3. Oke, kali ini membangun serangan kembali pada DGS. Dari Pondina
seorang putu randu legar tajam. Pergantian pemain di sana, seorang Raka Pinangki coba keberuntungannya kali ini. Bang Pinangkola kali ini, oh maksudnya sang setter kembali kali ini. Angkat di masa putra, pasti sangat sempurna. Angkat kembali dan Oki Damar. Angkat kembali kali ini, perang ada Adam Dana dan Oki. Masih bisa diselamatkan kali ini, dari belakang. Patahkan dengan sempurna, blok sangat sempurna. Oleh seorang Adam menjadikan 3 poin. Bintang dengan bola kembali kali ini dari partai Bunda Kuli, jumping tadi di sana Oki dengan tangan kiri kali ini membangun serangan, angkat keras, terpatahkan dengan seorang Adam berkombinasi apik dengan Muhammad Kalian dengan oh maksud kami dengan Rohman. Angkat kembali kali ini Oki, keras buatin dari Oki kali ini untuk kembali dan terpatahkan kembali. Sayang sekali arah bola yang keluar dari lapangan menjadikan pindah poin. Saya dedikas kembali kali ini, timang-timang bola sebenarnya Luis Peroto. Jumping kah dia di sana, timang-timang bola kali ini safety ball saja Luis Peroto. Terburu-buru, seorang Luis Peroto menjadikan pindah poin kembali kali ini. Ini dia putra asli kebanggaan kita, putra Brebes punya nama Rohman. Jumping kah dia Rohman, jumping tolong Rohman, angkat Luis Peroto. 1, 2, dan 3, aha, itu dia variasi bola jangkit atau bola kidang yang benar-benar hadir di tengah-tengah kita, seorang putu randu. Walaupun dia istilahnya lah putu randu, balik kali ini seorang putu randu, timang-timang bola jumping kah dia. Wow, langsung Anda akan tahu, Anda mengejar saya, Anda mengejar saya, tapi saya terlindung di belakang. Anda butuh lagi, ya itulah dari sebuah. Kembali kali ini memang serangan dari PT GG, keras. Karena seorang rival di home, dalam kepercayaan umpan pada si Api. 1, 2, atau bola tumpuk diselesaikan dengan sempurna oleh rival di home kali ini. Gantian bermain kembali seorang Nando, putra asli Kabupaten Brebes. Kali ini mencoba memperkuat dari serangan PT Pasar Budak Kuli Marudan. Angkat Oki Damar kali ini, umpan kurang sampai kembali dan dipaksakan. Dari timpun datang memutang menjadi sebuah umpan. 1, 2, 3, ah sayang sekali. Benar-benar variasi yang harusnya diselesaikan, berbuang di sebuah poin. Itulah dia, kami tidak tahu entah faktor apa yang menjadikan serangan soalnya kurang efektif dari pasal Bunda Kuli. Mencoba kemudian kembali kali ini pada DGS. Angkat pasir satu dan ah, itulah dia pasir kurang sempurna dari pasal Bunda Kuli. Benar-benar dimanfaatkan dari sebuah poin oleh Reval Deho kali ini. Poin kembali untuk pada DGS. Timang-timang bola kali ini. Jumpo seorang Raka. Angkat 1, 2, dan 3. Variasi apik bisa. Itulah dia keras terpercaya seorang Musa Dihan. Menyelesaikan kepercayaan umpan apik dari seorang Sandy. Kembali kali ini seorang Sandy, jumping dia di sana Sandy, putra mungil yang kecil masa depan Jawa Barat ada di tangan Anda. Anda kembali kali ini umpan langsung sama Sandy. 1, 2, dan 3, oh menjadi miskomunikasi di sana, mampu di aplikasi satu dua lima poin. Luis Peroto pelanggaran terjadi terlebih dahulu, salah satu badan dari seorang Rohman menyentuh bibir net dari pindah poin kali ini. PPDGS kembali kali ini angkat jumpus, pasti satu dari Musa Dian, posisi dua keras. Itulah dia, walaupun terhadang oleh seorang Luis Peroto, tapi itulah dia putra Kebumen benar-benar menjawab kepercayaannya kami bawa. Ada yang mulai kami saat kami sebutkan putra Kebumen, tapi kami tetap tidak pedulikan. Kembali kepada pertandingan kali ini Luis Peroto, oke kali ini DGS kembali, oke kabar. Sayang sekali seorang Oki Damar, umpan kurang tinggi, tetap dipaksa untuk melakukan sepak. Itulah dia hasilnya. Oki Damar kali ini mencoba keberuntungan tentunya, akan menjawab kepercayaan oleh seorang Sandy kembali. Kita tunggu bersama. Sudah terbang bola kembali kali ini seorang Yogi Pratama. Angkat keras Agung Pasinaruna. Kembali itulah dia. Benar-benar terbaca variasi seorang dari Manto. Dipatahkan seorang putu randu, selebrasi putu randu kartu besi karena bapak sendiri. Angkat kembali kali ini timang-timang bola kali ini, oke Musa Dian kembali, itulah dia mencoba kembali skema yang sama, dua kali kartu yang sama, dua kali serangan, dua kali gagal. Itulah dia putu randu menjawab kepercayaannya. Kembali-kembali kali ini, selebrasi pilihannya putu randu kita, nak pilihan bersama. Angkat kembali kali ini seorang Sandy, itu dia Hoki.
Oh, masih bisa menyelamatkan kembali serangan dan apa itu sih? Bola apa itu? Itulah dia pertarungan menghibur dan atraktif orang Putih Bandung. Masih yang luar biasa di luar manusia pada umumnya. Kembali kali ini terjadi tempat saling seorang. Oki kembali kali ini dengan tangan satunya. Tidak sempurna, Putih Bandung kembali. Angkat ke belakang. Itulah dia seorang di masa putra. Pemain syarat pengalaman, syarat harga, syarat segalanya. Jauh kepercayaan umpan yang kurang apik, tetap. Kalau menjadi sebuah poin. Poin kembali kali ini. PT BKS tentunya meninggalkan cukup jauh. Dalam poin dari Pastel Budak Guli. Namanya yang sempurna memberikan 3 poin kali ini. Pastel Budak Guli. Memang memang bola kali ini seorang Dimas Saputra jangkau. Oh, jangkau seorang Dimas kali ini angkat ke belakang. Dan itulah dia Putih Bandung kembali. Lepang dengan kakinya. Oke, kali ini pasang di Kuli. Keren sekali umpan benar-benar pendek. Sekali tapi maksudnya sepaik oleh seorang Rovan. Menjadikan poin kembali kali ini Dimas Saputra. Main dengan ciri khas kalung hitamnya. Apa yang aku buka lu? Berapa saya jelas tidak tahu. Ada kali ini seorang Om Jamat dengan tangan kiri ini mencoba keberuntungan. Oke kali ini. Seroto. Itulah dia sudah mulai menggunakan gaya berbentang. Kenapa? Kenapa? Ya itu dia. Yang kedua dimenangkan oleh kembali PPB Asuhan Bumi Suswoyo dan tentunya seorang agensi kemamaan Budang Saputra berkolaborasi Apik Bina Ais. Bung Ais teman saya, Bung Ais sahabat saya. Ais jangan lupakan saya. Itulah dia teman-teman semangat untuk pertandingan pembuka Anda. Dapatkan poin yang penuh dengan kemenangan meyakinkan 3 poin besar. Dan kami ucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pastel Budak Guli, Bung Yang Pastel, Bung Ahid atas partisipasi Anda mewakili Bung Ozi. Mengucapkan terima kasih atas panggilan ajang Baraya Tani tahun 2024. Jangan Anda beranjak dari tempat tidur Anda. Akan kami sajikan pertandingan yang tidak akan kalah seru. Mempertemukan tim Kaik berhadapan dengan Ivan Nurmulki kali ini. Benar-benar ini akan menjadi tontonan yang apik. Dua skema berbeda, dua ritme berbeda, dua kubu yang berbeda dari gawang tengah. Terkenal dengan bola-bola kecilnya akan berhadapan dengan voli alat Jawa Timuran yang terkenal dengan bola opennya, bola tinggi-tingginya akan tersaji di lapangan kita antara tim Kaik berhadapan dengan Samator, Ninja, Rifan, dan Mahfud. Dan jangan Anda beranjak, jangan Anda tinggalkan kalau hanya untuk sekedar mengisi perut Anda. Karena dari rekan panitia sudah menyediakan layanan catering Rasa Hotel Harga Warung Kaki Lima. Yang nama Gilang Catering yang berada di sebelah timur lapangan. Hanya dengan Rp20.000 saja Anda mendapatkan paket makan siang lengkap dengan minuman satu botolnya. Hanya dengan Rp20.000.